Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua Bapak Ibu Guru selalu dalam lindungan Allah ta'ala dan selalu diberikan keselamatan dan kesehatan dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan besar pagi hari ini yang diberikan oleh Media guru, dalam hal ini saya akan sharing ya, bagaimana pengalaman selama e, mengikuti program guru penggerak yang kita kisahkan, yang kita tulis di dalam antologi guru penggerak. Baik Bapak Ibu guru, perkenalkan nama saya Jonet Bangkit Wahyu Laksono, SPdGR. Saya berasal dari Lombok Timur, tepatnya instansinya adalah di SMP Negeri 3 Sambelia. Salam kenal Bapak Ibu Guru, sahabat webinar media guru. Nah, dalam hal ini eh, terkait dengan antologi guru penggerak yang kami sepakati dengan judul "Dari Kaki Rinjani Kami Bergerak", yang mana saya menjadi salah satu penulis di dalam antologi tersebut, yang saya mengambil kesempatan besar untuk berpartisipasi di dalam eh, tulisan tersebut. Baik, Bapak Ibu Guru. Nah, dalam hal ini, uh, judul yang saya tulis di dalam antologi tersebut adalah "Pasangan Penggerak". Bapak Ibu Guru, ini merupakan pengalaman pribadi saya yang mana saya mengikuti program Guru Penggerak. Ternyata bersamaan dengan istri saya, begitu Bapak Ibu Guru, jadi ini yang coba saya angkat, yang coba saya hadirkan di dalam tulisan pengalaman yang berbeda dengan Bapak Ibu Guru yang lain. Nah, di dalam tulisan saya, Bapak Ibu Guru, ini saya menceritakan bagaimana kisah perjalanan tentang saya dan istri saya dalam meng mengikuti program Guru Penggerak secara bersamaan dengan segala lika-likunya, tantangan serta manfaatnya saya sudah tulis di dalam kisah di dalam antologi itu jadi kalau penasaran nanti bapak ibu guru boleh baca secara lengkapnya di buku yang sudah kami tulis nanti disediakan di akhir kegiatan begitu bapak ibu nah ini karya ini bapak ibu ini merupakan karya buku kedua saya untuk yang pertama dulu saya juga pernah menulis antologi yaitu terkait dengan antologi cerpen dengan judul jejak mula sebelum mengikuti program guru penggerak tetapi setelah mengikuti program guru penggerak ada kesempatan itu lagi makanya saya ambil untuk menuangkan kisah selama mengikuti guru penggerak. Nah ini cukup menarik bapak ibu karena uh, mungkin bapak ibu juga ada yang mengalami situasi seperti saya suami istri sama-sama ikut guru penggerak begitu. Nah ini ini kita sharing di dalam tulisan saya itu bagaimana kita menghadapi anak kita yang harus ditinggal dalam mengikuti guru penggerak dan lain-lain. Bahkan bukan hanya menghasilkan buku Bapak Ibu Guru, dalam melalui program guru penggerak ini, saya juga menghasilkan keturunan. <laughs> nah, ini selama program guru penggerak, Alhamdulillah istri saya dikaruni lagi anak kedua kami, sehingga setelah program selama 9 bulan itu selesai, ini kebetulan kemarin baru awal bulan anak saya lahir ini teman-teman guru penggerak memberi nama bayi penggerak gitu. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru sekalian, jadi kesempatan yang ada mari kita manfaatkan karena ini momentum yang langka. Mungkin se sekali seumur hidup ya dalam kita mengikuti program penggerak guru penggerak ini ketika ada kesempatan untuk menulis, maka sebaik-baik mungkin kita manfaatkan kesempatan itu Bapak Ibu. Nah, Terkait dengan kekuatan yang kita miliki, ini komunitas guru penggerak memiliki uh, iklim tersendiri ya, untuk memotivasi kita supaya ikut bergerak. Jadi kita harus memanfaatkan momentum itu di sela-sela waktu kita yang cukup padat, ternyata bisa juga untuk kita menyelesaikan tulisan itu. Jadi silakan mari kita manfaatkan, dan terutama uh, dibantu oleh media guru, memfasilitasi kita sehingga dapat terwujud buku ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dampak yang sangat luar biasa yang saya rasakan ketika sudah menyelesaikan tulisan ini. Ini betul-betul menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya, menjadi lahan tempa bagi saya, sehingga menjadi pribadi yang yang lebih baik dan juga ternyata menulis itu membuat candu Bapak Ibu Guru, membuat kita ketagihan. Sekali menulis sudah merasakan dengan apresiasi yang ada, kita ingin menulis dan menulis terus seperti itu, bapak ibu guru. Jadi jangan takut untuk memulai. Ketika kita sudah memulai, nanti insya Allah akan mengalir dengan sendirinya. Begitu bapak ibu guru. Kemudian dampak yang berikutnya ini apresiasi yang luar biasa dari dinas pendidikan kabupaten lombok timur. Tapi sangat berterima kasih. Bahkan ketika launching buku ini pada saat simposium itu langsung dari perwakilan dinas pendidikan kabupaten lombok timur. Menjadi apresiasi yang luar biasa. Kemudian, yang saya rasakan setelah saya share ke teman-teman guru, rekan-rekan guru ini, alhamdulillah dapat menginspirasi rekan-rekan guru yang lain. Juga, mereka juga penasaran, "Oh, saya juga pengen nulis deh, kayaknya seru juga begitu." Jadi, ini peran kita sebagai guru penggerak juga masuk di sana, gitu, Pak. Ibu guru. Serta, ini ada apresiasi dari rekan-rekan, teman-teman guru yang lain yang ikut dalam program guru penggerak di angkatan berikutnya itu. Mereka ikut memasang buku-buku saya untuk apa menambah e, wawasan mereka. Mungkin mereka juga akan e, menulis lagi, begitu. Nah ini bapak ibu, jadi dampak yang saya rasakan sungguh luar biasa. Jangit, jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut, mulai saja nanti akan mengalir dengan sendirinya, bapak ibu. Nah ini planning ke depan e, saya ingin menulis lagi ini sudah mulai berproses. Saya ingin mencoba, kalau kemarin-kemarin masih antologi, saya ingin tahun ini ada buku saya yang solo, yang tunggal. Begitu, saya ingin menceritakan bagaimana mengajar di anak-anak di daerah pesisir, kemudian dengan latar belakang anak-anak di sana, banyak yang korban-korban broken home. Ini menjadi tantangan tersendiri. Nanti akan coba saya tuangkan dalam tulisan, masih berproses. Insya Allah, tahun ini uh, re rencana akan saya terbitkan buku itu. Kemudian juga kedua saya akan berkolaborasi dengan anak-anak untuk menulis antologi bersama dengan cerita-cerita dari siswa-siswi saya. Itu planning saya Bapak Ibu. Jadi terus bergerak dan berproses dan terima kasih menulis adalah keberanian. Ini seperti disampaikan Pramudia Nantatur. Jadi jangan takut, mari kita berani untuk memulai dan itu akan mengalir dengan sendirinya. Itu Bapak Ibu guru yang dapat saya sharing pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita sharing-sharing lagi. Dan untuk mempersingkat waktu saya kembalikan ke Mbak Pipit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¡No, no, no!